Menjemput saya pada kali ini, alhamdulillah, untuk sama-sama kita meneruskan bicara kita masih lagi berlegar tentang hati. Muslimin yang Allah SWT, seperti mana yang kita pernah jelaskan sebelum ini, bahawa hati ibarat seperti pemimpin dalam tentera. Ya, kalau orang dalam tentera fahamlah. Ya, sebab bila apa-apa arahan keluar daripada pemimpin, maka orang bawahan, ya, askar-askar bawahan atau pangkat-pangkat di bawahan akan akur dan patuh setiap arahan yang dikeluarkan oleh ketua dia tanpa ada sebarang soal. Ya, sebab itu konsep ketaatan dalam ketenteraan. Sama jugalah keadaannya antara hati dan anggota kita. Hati adalah ketua dia, anggota tubuh badan kita adalah tentera-tenteranya. Artinya apa saja yang dilakukan oleh anggota kita, tidak kiralah ya, mata ke, telinga ke, mulut ke, hidung ke, tangan ke, segala-galanya yang berlaku adalah terhasil daripada hati, arahan daripada hati kita. Ya. Jadi kalau arahan daripada hati kita itu adalah arahan yang baik, maka itu sebagai satu bentuk petanda ataupun indikasi yang menunjukkan ya, bahawa hati kita hati yang sehat. Ya, hati yang sehat. Manakala perbuatan-perbuatan yang lahir melalui anggota-anggota tubuh badan kita, ya, kalau sekiranya dia tidak baik, maka itu juga adalah pertunjuk bahawa kita ada masalah hati. Ya? Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, kita akan berbincang ya, tentang jenis-jenis hati. Ha, ini ulama membahagikan hati ini kepada tiga jenis, tiga kategori, ya, tiga bentuk hati. Ya? Yang pertama, ya, yang pertama disebut sebagai qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun tu hati, salim tu sehat, sejahtera, tak sakitlah maksudnya. Ha, qalbun salim. Yang kedua disebutkan oleh ulama al-qalbul mayyit. Al-qalbul mayyit itu maknanya hati ada tapi mati. Ha, hati ada tapi hati yang mati. Kemudian yang ketiganya disebutkan oleh ulama al-qalbul mariyub, hati yang sakit, tak mati tapi sakit. Ha, jadi ada ketiga, ada tiga kategori hati yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau sekiranya ya, selepas kita sesi tazkirah kita, sesi kuliah zuhur kita pada hari ini, kita dapat melihatlah ya, dalam kategori mana kita ni. Qalbun salim ke, qalbun mayyit ke, ya, ataupun qalbun marid, sehat ke, sakit ke hati yang terus mati. Ha, itu masalah tu. Kalau setakat sakit, kata orang boleh ubat lagi, ya. Ha, kalau mati memang tak ada ubat. Ha, itu masalah besar, ya. Ha, baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebab taklah kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama tentang qalbun salim. Baik, qalbun salim ini adalah hati yang menjadi tuntutan. Artinya mencari hati yang selamat, yang sejahtera, yang sehat bukan satu pilihan.
Ya? Bukan satu pilihan. Bukan maksudnya kalau kita rasa nak bersih hati, kita bersih hati. Kalau kita rasa tak nak bersih hati, kita tak apa, tak payah buat apa-apa. Tak. Dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Membersihkan hati dan memastikan hati kita bersih daripada sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang terkeji, sifat yang dikeji, ya. Semuanya itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib, yang mesti kita lakukan. Itu namanya qalbun salim. Kenapa? Kenapa Allah Taala perintahkan kita supaya, ya, membersihkan hati? Kerana hati yang ini sajalah yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan kita bila kita pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan kita. Allah Taala perintahkan sesuatu bukan untuk memayahkan kehidupan kita, tak. Walaupun pada zahirnya payah. Eh? Semayang payah? Payah semayang. Walaupun hanya 5 minit, payah. Ramai orang tak semayang. Ya, eh? Ramai orang tak semayang. Kalau semayang pun ada yang separuh-separuh. Nak 5 waktu penuh? Payah. Contohnya, yang dah semayang pun, ya, tak berapa penuh markahnya, ya, sebab macam-macam yang kita fikirkan, ya. Jadi Allah Taala perintahkan kita supaya apa? Supaya Allah, kita menjadi hamba-hamba yang taat. Dan bila kita jadi hamba yang taat, Allah Taala akan beri pahala. Bila Allah Taala beri pahala, maka insya Allah kita akan dapat syurga Allah Taala, ya. Jadi semua arahan-arahan Allah adalah untuk siapa? Untuk kita lah. Ya, Allah Ta'ala bagi arahan semuanya untuk kita. Allah Ta'ala sayang pada hambanya. Sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Rasul. Ajar manusia, kamu kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Kamu jangan buat macam ni, macam ni. Kerana kalau buat macam ni, kamu akan masuk neraka. Ya, kamu akan masuk neraka. Artinya Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan supaya kita selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memiliki hati yang bersih, yang salim, disebutkan oleh para ulama di sini, ialah satu perintah Allah SWT yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Surah daripada surah Ash-Shu'ara 88 hingga 89. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah hari di mana la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak ada manfaat sikit pun, ya, malun harta benda, wala banun dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan hati yang salim. Artinya tuan-tuan, kalaulah hari ini ditakdirkan kita menjadi jutawan, itu saya tulis buku kenapa saya tidak jadi jutawan. Nanti lepas ni tuan-tuan boleh beli insyaAllah, ya? Kalau dah ditakdirkan kita seorang jutawan, orang yang banyak duit, ya? Tetapi hatinya tidak salim, banyak duit hatinya busuk, hatinya penuh dengan kemaksiatan, hatinya tidak taat pada Allah, tidak tunduk pada Allah, engkar kepada Allah, melakukan amalan-amalan tidak kerana Allah, syirik, walaupun hartanya banyak, belum lagi salim dia di akhirat, tak selamat dia. Ya. Ha, itu orang yang banyak harta. Harta banyak, dunia wallah masya-Allah orang respect dia. Ya, bila dia lalu je orang semua berhenti sebab nampak kereta besar sangat. Contohnya. Ya, pergi dalam majlis orang semua bangun, hormat dekat dia sebab harta dia banyak, ya, pangkat dia besar. Betul eh? Itu dunia. Semua dunia. Dunia orang melihat kepada harta, orang melihat kepada pangkat, orang lihat kepada kemasyhuran. Artis-artis kalau dia datang, dapat orang ramai, semua orang datang kerumun. Masya-Allah. Hebatnya artis ini lebih pada menteri lagi kadang-kadang. Artis dipuja. Kalau kita tengok dalam Facebook dan sebagainya, followers dia Instagram juta, tuan-tuan. Peminatnya ramai, kagum kita dengan kehebatan yang Allah Taala bagi pada manusia sebahagiannya di dunia. Tapi kalau hatinya tidak salim, tuan-tuan, 1 juta followers, 10 juta followers pun, 1 bilion pun ada setengah, artis-artis luar negara sampai 1 billion followers. Ya, yeah? Seluruh dunia like dia, follow dia.
Tapi di akhirat, bolehkah followers-followers membantu dia? Yang 1 bilion boleh tak pakai-pakai ambil dosa dia? Tak boleh, tuan-tuan. Kalau dia datang bukan dengan qalbun salim, maka neraka jahannamlah jawab dia. Walaupun berbilion-bilion duit dia, walaupun berbilion-bilion harta dia, walaupun berbilion-bilion peminat-peminat dan followers dia, tuan-tuan. Syarat nak selamat kena qalbun salim. Ya? Itu pertama, harta, kedudukan sebagainya. Begitu juga wala banun, kalau kita anak ramai. Saya anak tak ramai, tuan-tuan. Ya? Baru 14. Tahun ni bertambah satu lagi insya-Allah jadi 15. Alhamdulillah. Anak yang ramai pun tak dapat menyelamatkan kita kalau kita datang jumpa Allah hati kita tidak salim. Tak selamat. Anak-anak tak boleh nak pegang tangan kaki kita. Ya Allah, selamatkanlah ayah aku, selamatkanlah mak aku. Eh? Kami ni 14-15 orang anak-anak ni, tolong ya Allah. Tak boleh, tuan-tuan. Anak ramai pun tak dapat nak selamatkan kita di hari akhirat kalau hati kita tidak salim. Baik, tuan-tuan. Apa benda yang menyebabkan hati kita salim? Apa yang menyebabkan hati kita sehat? Kalau tubuh badan kita makan makanan yang berzat, sehatlah dia. Ya, tidak makan makanan yang berlemak. Contohnya, tak lebih sangat. Nanti naik lemak, contohnya. Tak makan gula lebih sangat, nanti kencing manis. Itu kalau tubuh badan kita. Hati kita pun dia ada makanan-makanan dia dan ada pantang larang dia. Kalau kita buat sehat dan gemuk, montellah dia hati kita. Salimlah dia. Ya? Tapi kalau kita tak buat, langgar pantang, maka kurus kering dia, maka dia akan sakit, lama-lama dia akan mati. Baik, disebutkan oleh para ulama di sini ialah hati yang salim ini, hati yang pertamanya, hati yang disebutkan qad salima min kulli shahwatin tukhalifu amrullahi wa nahyih. Ya, disebutkan oleh ulama di sini bahawa hati yang pertama, sifat dia untuk jadikan hati itu sehat dan salim, disebutkan si yang mana hatinya bersih ataupun selamat daripada mengikut syahwat. Bukan semua syahwat, tuan-tuan. Jangan salah faham. Bila sebut syahwat, semua tolak, semua tak boleh. Tak. Syahwat ada yang boleh. Ada yang menyeronokkan dan dibolehkan, bahkan dapat pahala. Ada syahwat, namanya syahwat. Dan keinginan. Keinginan hawa nafsu kita. Tak semuanya salah. Yang salah, yang menjadikan hati kita kurus dan sakit adalah tukhalifu amrallah. Yang melanggar perintah Allah. Ya? Melanggar perintah Allah dan juga melanggar larangan-larangan Allah atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda, tuan-tuan? Syahwat yang melanggar perintah Allah. Okey, kalau kita tengok isteri kita yang cantik comel lotek kat rumah tu, tak ada masalah. Tengoklah daripada atas ke bawah, semuanya boleh tengok. Syahwat, syahwat. Kita boleh pegang dia, boleh pegang dia. Buatlah apa saja. Asalkan mengikut peraturan-peraturan dia. Buatlah apa benda. Tapi kat luar boleh? Kat luar tak boleh. Kat luar mukhalifu amrullah. Melanggar perintah Allah. Tengok pun tak boleh, tuan-tuan. Apatah lagi nak pegang, apatah lagi nak gesel-gesel, nak tepuk tampar, tak boleh. Haram. Bila kita buat benda yang haram, maka hati kita sudah mula ada penyakit. Contoh, makan, tuan-tuan. Makan halal, asalnya halal kalau hak tu hak kita. Ya? Bila kita makan, kita kerja dengan betul, kita bekerja dengan ikhlas, kita kerja ikut taat, peraturan-peraturan telah ditetapkan, maka bersih gaji kita setiap bulan. Tapi kalau kita curi-curi ayam, maka harta yang kita dapat sudah tidak berapa jelas. Ya, bila kita makan masuk dalam tubuh badan kita, hati kita jadi sakit, tuan-tuan. Contoh, ya? Begitu juga lah perkara-perkara lain. Banyak perkara-perkara syahwat. Makan, minum, ya, pakaian pun macam tu, ya, apa saja. Ya. Bahkan kadang-kadang masalahnya juga, tuan-tuan, ya, ada benda yang kita buat secara halal. Kita beli kenderaan dengan duit yang halal. Contoh, kita ada duit simpan 10 tahun, kita berasa sangat nak pakai Mercedes-Benz, contohnya. Kita simpan-simpan duit, adalah duit. Kita beli dengan duit halal, kita simpan duit kita, beli pun dengan cara yang betul, tidak terlibatkan riba sebagainya. Pakai-pakai kereta jadi riak takabur pula. Masak juga, tuan-tuan.
Cara beli cantik dah, tapi bila pakai pun rosak iman kita. Ya? Ha, menyentuh kereta mewah ni tuan-tuan, masa saya di Brunei adalah peluang. Ya? Tapi memang tercabar. Kalau tuan-tuan dah ada pakai tu, kalau boleh jaga iman, alhamdulillah. Eh? Kalau orang dah pernah pakai, lain tuan-tuan. Ya? Orang pakai kereta Mercedes, orang pakai BMW ni, kereta mahal-mahal ni, turun daripada kereta pun cara dia lain tuan-tuan. Perasaan tu lain. Tak tahulah, mungkin saya je, tuan-tuan tak. Ya? Jadi setiap kali kita bawa kereta mewah ni tuan-tuan, kita struggle. Iman kita sentiasa diduga oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab bila bawa kereta, tuan-tuan tengoklah. Ya? Kalau cuba pergi tempat-tempat orang kereta-kereta mewah, pakai Lamborghini apa semua, dia tak pelan-pelan bawa tuan-tuan, dia peng-peng. Sebab apa? Dan semua orang tengok. Tu apa tu tuan? Apa tu? Takabur. Eh? Takabur. Ya, lepas tu kalau buat tuan-tuan, kalau drive di jalan raya, di apa nama highway sebagainya, tengok style orang kaya buat kereta macam ni. Kalau kita ni, kereta saya buat kereta Alza slow, kita tekan minyak pun slow ya. Wah, datang zak kat belakang kita. Lampu lagi lalu macam tu. Itu apa tu maksudnya tu? Takabur. Ha, itu yang kita tak nak jadi kaya tu. Bukan tak boleh kaya. Ramai yang baik, ramai yang tawaduk, tapi ramai juga yang kaya jadi macam tu. Beli kereta, alhamdulillah, tak ada masalah. Harta halal, rezeki halal, tapi bila naik kereta jadi masalah, rosak hatinya, qalbun marid, sakit hatinya. Walaupun apa yang dibuat halal, marid tuan-tuan, jumpa Allah tak selamat. Jadi sebab itulah yang pertamanya, yang untuk jadikan hati kita salim, kita kena pastikan bahawa hati kita ini tidak memerintahkan anggota kita untuk buat benda yang bercanggah. Ha, nafsu, ikut nafsu yang bercanggah dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga larangan dia. Nah, larangan-larangan Allah. Jadi apabila Allah Taala larang je, jangan buat. Allah kata jangan berzina, tak buat zina. Bila zina saja rosak hati. Allah kata jangan kamu makan riba. Ha, ni cerita pasal riba ni tuan-tuan, saya nak sentuh sikit. Ya? Ramai orang yang pada ketika dulu, mungkin 20 tahun yang lepas, dia tidak ada, dia buat loan. Eh? Buat loan rumah. Masa tu tak ada bank Islam. Maka dia pun ambil bank konvensional dengan alasan bahawa tidak ada bank Islam. Bolehlah, ulama' memfatwakan, membolehkan. Sebab rumah ni termasuk dalam daruriyat, benda yang penting. Ya? Tapi bila dalam keadaan tertentu, dia boleh ambil. Sebab rumah adalah satu benda yang penting, yang perlu ada. Ya? Baik, selepas beberapa tahun, lepas dibeli, tiba-tiba bank Islam dah wujud. Macam mana keadaan rumah tu? Adakah dia terus duduk rumah dengan membayar bank secara riba? Ataupun dia wajib tukar dan berhijrah kepada bank Islam? Maka jawapan dia, wajib dia bertukar dan berhijrah. Ya? Dia tidak ada alasan lagi untuk terus-menerus berada dalam riba. Kadang riba adalah satu dosa besar yang diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau kita ditakdirkan telah membeli rumah secara bank konvensional, pada masa tertentu dahulunya diharuskan kerana darurah, kerana kepentingan, kerana emergency lah kita kata, maka bila ada alternatif kepada bank Islam, wajib dia tinggalkan. Ya? Ada orang kata, ustaz, rugilah ustaz, sebab kita kena refinance balik, kena banyak bayar balik kan. So soalan saya mudah aje. Ya? Kita nak untung dunia ke nak untung akhirat? Nak rugi dunia ke rugi akhirat? Jawablah sendiri. Kalau kita rasa dunia ni lebih besar pada akhirat, maka teruskanlah. Ya? Tapi kalau kita rasa akhirat jauh lebih besar, lebih penting, redha Allah lebih utama daripada kita rugi duit kita, biarlah kita rugi duit dunia asalkan Allah Ta'ala redha dengan kita. Tuan-tuan, berarti Allah SWT, kita kena faham ya, dalam kita mendidik anak-anak, suasana keliling amat penting. Ya? Kadang-kadang ramai orang komplain anak degil, anak tak dengar cakap, ya? Anak tak dengar nasihat, keras kepala. Ya? Kita tak check tuan-tuan. Kadang-kadang bukan sebab anak pun, sebab kita. Ya? Sebab kita. Kadang-kadang kita kerja tak amanah. Contoh, rezeki tak halal, tidak jelas kehalalannya. Contoh, kita simpan duit bank,
bank bagi riba, bank bagi interest, kita ambil makan, bawa balik ke rumah. Contoh. Apatah lagi kalau terlibat dengan rasuah, bawa balik ke rumah. Okey, bila kita bawa balik ke rumah, harta yang diberi makan pada anak-anak itu akan membentuk darah daging dia, tuan-tuan. Bila darah daging masuk benda haram, dia jadi keras hati. Ya, sebab itulah anak kita kadang-kadang tegur, tak dengar cakap sebagainya. Antara puncanya adalah makan benda haram dan juga suasana kelilingnya haram. Rumah yang dia membesar, rumah yang dibina di atas asas riba. Macam mana hati nak cerah? Macam mana hati nak terang? Macam mana nak terima nasihat kalau kelilingnya haram? Ya, sebab itulah tuan-tuan mata Allah SWT, elakkan apa yang Allah Ta'ala larang supaya hati kita jadi hati yang salim. Baik. Kemudian selain daripada itu juga, wa min kulli syubhatin tu'arid khabara. Maknanya meninggalkan segala bentuk syubhah yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu, yang diceritakan oleh Nabi SAW dan juga oleh dikhabarkan oleh Allah SWT. Artinya apa tuan-tuan? Untuk dapatkan hati yang salim ini, kita kena elak benda syubhah. Bukan benda haram. Haram lagilah pula kena elak. Ya. Benda yang syubhah ini ialah benda yang kita kadang-kadang ada keraguan. Contoh. Ya. Contoh orang kata dekat supermarket XNX ni yang ayam tak sembelih. Ramai orang dah jumpa pergi kat supermarket tu, ayam dia tak sembelih. Ada jumpa ayam tak putus halkom dan sebagainya. Ya. Maka bila kita nak pergi beli ayam dekat situ, kita mula apa? Kita mula rasa ada rasa syak, was-was, ada was-was. Maka orang yang nak jaga hatinya supaya hatinya salim, benda yang macam ni pun dia wajib jauhkan. Ini belum lagi haram. Kalau dah jelas tak sembelih, makan juga itu jelaslah. Ya. Tapi yang dirasa halal ke haram, sembelih ke tak sembelih, dia belik-belik sembelih. Okey. Tapi di situ terdapat ayam, banyak kes-kes yang mengatakan bahawa banyak ayam tak sembelih. Jadi maka keadaan itu, maka seelok-eloknya dia dijauhkan supaya dia dapat jaga hati dia. Ya. Sebab perkara-perkara yang syubhat ini pun maknanya boleh menyebabkan hati kita jadi kotor. Ya. Begitu juga keadaan yang kita tuan-tuan, kadang-kadang contoh, haram tak kalau kita pergi pub? Pergi naik kelab, haram tak? Ya? Pergi je naik kelab, haram tak? Tak haram. Tak haram . Ya, haram pun dia. Kalau tengok ada perempuan yang menutup, membuka aurat, kita tengok, itu baru haram. Pergi je ke pub, walaupun arak dihidangkan di sana, kalau kita tak pergi minum arak, tak haram. Tapi orang yang jaga hatinya, dia tak akan pergi tempat sini kerana itu syubhah. Walaupun kita pergi dengan niat yang baik, walaupun ada sejarah, contohnya tokoh pengasas Ikhwan Muslimin, Syahid Hasan Al-Banna contohnya, dia pernah pergi ke pub untuk berdakwah. Dan jelas, orang macam kita ni tuan-tuan tak jelas. Kalau jelas, macam Cik Azam pakai kopiah pergi pub, itu insyaAllah jelas lah, sebab nak pergi berdakwah, contoh. Tapi kalau kita kepala doge-doge tak pakai apa-apa, pakai kemain semat masuk, nak kata berdakwah tu payah sikit, payah sikit. Kalau orang yang memang dikenali, ulama-ulama yang dikenali, pergi ke pub, orang tahu dia pergi untuk berdakwah, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau orang biasa macam kita ni tuan-tuan, kalau pergi dia jadi syubhah. Dia tak haram, tapi syubhah. Syubhah ini pun bagi orang yang nak jaga hati dia, dia tidak akan buat. Dia tidak akan buat. Baik. Kemudian fasalima min ubudiyyati ma siwa. Ini pun penting. Untuk jaga hati kita supaya bersih, maka jiwa kita, hati kita kena bersih daripada sebarang bentuk penyembahan. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini tidak semestinya tuan-tuan kita pergi sembah macam orang pergi sembah tokong, Menghormati lebih daripada yang sepatutnya kepada manusia ataupun makhluk Allah adalah termasuk dalam ubudiyah, pengabdian. Takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Allah, itu adalah satu bentuk ubudiyah. Mengharap sesuatu selain daripada Allah, lebih daripada mengharap pada Allah ataupun sama mengharap macam Allah, contohnya, contoh mudah, tuan-tuan, kadang-kadang
ya, kita bekerja dalam satu jabatan. Ya, jabatan-jabatan. Ha, saya pun ada jabatan, tuan-tuan pun ada jabatan. Saya pun ada bos, tuan-tuan pun ada bos. Ya, kita cerita secara umum ya. Baik. Ramai orang yang bekerja, ya, cantik kerjanya, sempurna kerjanya bila ada bos. Ya, takutnya ke bos itu lebih takut daripada Allah contohnya, ataupun sama. Maka itu termasuk dalam ubudiyah. Artinya dia seolah-olah menghambakan diri kepada bos dia. Ya, apatah lagi kalau sekiranya dia sanggup melakukan sesuatu yang haram hanya kerana memenuhi kehendak bos. Itu jelas satu bentuk ubudiyah ataupun perhambaan kepada sesama manusia. Ya, sebab itulah tuan-tuan kita kena hati-hati. Ya, dalam kita hidup ini kita mencari redha Allah, bukan cari redha manusia. Ya, saya teringat almarhum ayahanda selalu pesan. Dia kata, mu cari redha Allah, bukan redha manusia. Manusia benci tak mudarat, kata dia. Manusia sayang tidak manfaat. Itu kata-kata hikmah ayahanda saya, selalu saya ingat. Ya, tuan-tuan. Jadi sebab itulah bila kita nak buat apa-apa benda pun dalam dunia ini, jangan kita fikir manusia. Kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat dia. Tapi yang sebelum? Belum. Okey. Baik, tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita, kita mesti utamakan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan manusia. Ya? Baik. Jadi dalam kita menjaga hati kita supaya bersih, supaya suci, ya, kita kena jaga ubudiyah, pengabdian kita. Jangan ada sekali-kali kita buat sesuatu kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya untuk jaga hati juga, wasalima min tahkim ghair rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu benda yang penting, ya, disebutkan sini untuk jaga hati ialah kita jaga hati kita daripada apa? Daripada berhukum selain daripada hukum yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam dunia hari ini banyak berbagai-bagai peraturan-peraturan, ya. Tidak salah kita buat peraturan dan memang kita perlu peraturan, ya. Di jalan raya ada peraturan, ya. Dalam kehidupan kita ada peraturan, ya. Dalam pejabat kita ada peraturan, di mana-mana kita pergi ada peraturan. Tetapi kalau kita nak jaga hati kita supaya sentiasa bersih, jumpa Allah Ta'ala, pastikan bahawa peraturan-peraturan, undang-undang yang diletakkan itu tidak bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itulah, ya, bila ada usaha-usaha ke arah menegakkan agama Allah, hukum-hukum Allah, maka kita sebagai orang Islam perlu memberikan sokongan, bukan kerana apa-apa, kerana ia adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada perundangan sebenarnya, ya, tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang yang lebih sempurna kecuali undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya mengajar pelajar-pelajar dekat USIM undang-undang jinayah Islam. Ya, saya mengajar hudud, saya mengajar qisas, saya mengajar ta'zir, ya, dan sebagainya. Jadi saya ingin kongsikan sedikit, tuan-tuan, dalam bab ini, sebab kita menceritakan di sini bahawa untuk jaga hati kita kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu taala, kalau kita tengok hari ini jinayah dia berluasa. Betul, tuan-tuan? Setuju? Berbagai-bagai jenis jinayah berluasa, seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian dia. Pergilah mana-mana, kita duduk rumah kita sendiri pun dah kunci 4-5 kunci pun masih tak selamat. Ya? Anak-anak kita keluar pun tak selamat. Pergi dekat shopping kompleks pun tak selamat, tuan-tuan. Anak-anak kadang di kidnap, dirogol, dibunuh, dibakar. Allahu Akbar. Dahsyat, tuan-tuan. Ya? Bila kita tengok kes-kes jenayah yang macam ni, macam mana cara nak selesai? Ya? Macam mana kaedah penyelesaian dia? Kita dah cuba berbagai-bagai jenis perundangan yang ada, tapi ternyata undang-undang tersebut gagal setinggi kini untuk menyelesaikan masalah jenayah. So apa solution dia? Apa dia punya solusi dia? Apa jalan penyelesaian dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Mudah, ya, tuan-tuan. Ya? Contoh dalam kajian saya dalam kes jenayah, ya, orang yang merogol, ya, boleh dikenakan hukuman, dia masuk dalam undang-undang hirabah.
yang mana boleh dikenakan hukuman mati mandatory. Mengikut kajian saya. Artinya orang yang merogol, khususnya menggunakan kekerasan terhadap mana-mana wanita atau kanak-kanak, apatah lagi kalau menyebabkan kematian, maka dia boleh dikenakan hukuman bunuh sampai mati. Bunuh matilah. Boleh dikenakan hukuman bunuh mandatory. Maksudnya apa dia? Maksudnya hukuman yang dikenakan bagi jenayah tersebutlah berat. Tetapi adakah memadai kita bunuh orang dalam penjara? Orang tak nampak, orang tak dapat belajar daripada apa yang dikenakan hukuman tersebut, walaupun berat macam mana pun. Sebab itulah dalam Islam, bila kita nak hukum, dia kena hukum di khalayak ramai. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ambil satu kes selain daripada rogol lah. Rogol ni maknanya kalau boleh dipancung-pancung lah. Kalau kita tengok di Saudi dan sebagainya, kalau tuan-tuan ada kesempatan, di contohlah orang kes zina. Kes zina tuan-tuan, saya selalu cerita dengan anak-anak pelajar-pelajar saya. Kita buat satu kaedah tempat melaksanakan undang-undang jenayah ni, macam contohnya di museum, di stadium. Bukan di museum, di stadium. Contoh dekat stadium yang besar sekali, kat mana stadium? Stadium Merdeka, bukan? Mana-manalah, katalah stadium Merdeka lah contohnya. Ataupun stadium Shah Alam ke, Putrajaya, stadium apa dekat apa stadium? Bukit Jalil lah. Allah Akbar, jarang pergi stadium, tu tak ingat tu. Katalah di stadium Bukit Jalil tu, masuk final. Bola sepak, JDT lawan siapa? Siapa yang apa-apalah, Kelantan lah contohnya. Contoh. Final. Ramai. Puluh-puluh ribu orang masuk dalam stadium. Pada masa itu dilaksanakan undang-undang. Undang apa? Hudud. Rejam seorang pesalah zina sampai mati. Contoh. So ramai tu, puluh-puluh ribu. Live telecast. Semua televisyen ada tu. Dia ada dua layer tuan-tuan. Ini dalam kepala saya lah. Layer atas tu, dia untuk main bola. Tapi bila tekan satu suis, dia boleh buka. Buka padang tu, buka. Kat bawah tu tempat melontar. Tempat orang dikenakan hukuman rejam sampai mati, tuan-tuan. Jadi 10 minit, 15 minit sebelum final tu, rejam dulu. Diisytiharkan buat live telecast macam live television tu, live bola sepak tu, tunjukkan. Inilah. Sekejap lagi kita akan jalankan hukuman hudud. Simpulan telah disabitkan, telah melakukan zina dan akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Tuan-tuan yang hadir dipersilakan untuk membaling ataupun untuk melontar. Contohnya live telecast tuan-tuan, macam tengok bola sepak tu, close up. Bismillah, ambil kita punya pembimbing kita lah, ambil balik. Bismillahirrahmanirrahim, pam, darah tuan-tuan tumbang, ambil gambar. Contohnya. Lepas tu datang lagi, Allahu Akbar, balik, kena mata, keluar biji mata. Contohnya, darah keluar-keluar. Contoh tuan-tuan. Okey, akhirnya mati. Dirangkaskan cerita, akhirnya mati. Lepas mati, kemudian ditutup, tekan satu suit, tutup. Tutup, ada padang, lepas tu naik bola. Final bola sepak, tuan-tuan. Jadi ke macam tu? Contohlah, itu contoh saja. Baik, saya nak tanya apa kesannya. Kalau tuan-tuan dapat gambarkan betapa dahsyatnya hukuman itu kalau dilaksanakan, lepas itu agak-agaknya cula. Lepas tu pula dia ambil caption-caption tertentu, dekat televisyen, antara berita sebagainya dia masukkan caption. Okey, tengok semalam telah berlaku kes zina dan telah dikenakan hukuman rejam sampai mati. Sekejap, seminit ditayang, setengah jam ditayang lagi. Agak-agak apa kesan daripada masyarakat tuan-tuan? Makin ramai ke orang akan melakukan zina ataupun makin berkurang? Jawapannya secara naturalnya, dia akan menjadi semakin kurang. Itu sebenarnya hikmah kenapa undang-undang jenayah ini sepatutnya dilaksanakan. Bukan kerana usul-usul politik dan sebagainya. Sebab saya sendiri pun bukan orang politik. Saya cerita berdasarkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan kita nak supaya Malaysia ini menjadi negara yang aman daripada segala bentuk jenayah-jenayah yang dilakukan di Malaysia ini. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita habis 1:40. 1:45, okey. Kita ada lebih kurang 7 minit lagi. Baik tuan-tuan, kemudian seterusnya, alladhi salima min ayyakuna li ghairi Allah fi syirkun bi wajhin ma.
Ha, ini kita dah sentuh sikit tadi. Yang disebutkan juga kaedah untuk jaga hati kita supaya bersih ialah kita tidak melakukan sebarang bentuk pensyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang syirik ini tuan-tuan, kita telah pun sentuh ya sebelum ini, ya, di antara syirik yang bahaya yang tak nampak disebutkan sebagai syirkun khafi, syirik yang tersembunyi yang tersorok ialah ar-riya. Riya. Riya tuan-tuan adalah syirik. Riya adalah kita buat satu benda kerana nak puji orang, nak dapat pujian daripada orang. Ya, kita buat cantik-cantik amalan kita nak dapat pujian, nak dapat sanjungan, nak dapat pangkat, nak naik pangkat. Itu semuanya adalah alah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita pernah dengar kisah macam mana seorang orang yang berjuang di Allah mati pun dicampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka kerana apa? Kerana dia bukan berjuang kerana Allah, tapi kerana nak dapat title pahlawan hebat. Ramai orang sedekah banyak, tapi di bawah akhirat Allah Ta'ala pun reject juga, tolak juga, campak juga dalam mereka. Kenapa? Kerana dia nak supaya digelar sebagai dermawan. Ramai juga orang yang mengajar ilmu. Macam saya ni tuan-tuan, ya? Kalau saya mengajar datang kemari ada matlamat-matlamat selain daripada Allah, maka saya termasuk dalam golongan-golongan yang akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam mereka. Wa'liyazubillah. Ya, bahaya tuan-tuan. Ya, bahaya. Sebab itulah bila kita mengajar, ya, sentiasa ayah saya pun selalu pesan, dia kata kalau kita nak ikhlas, setiap kali kita nak buat amalan, kita terus berhubung dengan Allah, mengadu dengan Allah. Ya, kita kata apa bila kita nak turun, nak pergi buat satu benda yang baik, apa-apa amalan, ya Allah, aku turun ini kerana mencari redamu ya Allah, maka redailah, ikhlaskanlah hati aku ya Allah. Macam tu juga kita nak pergi kerja tuan-tuan, setiap kali kita turun bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku pergi kerja ni kerana-Mu ya Allah. Kita nak pergi ceramah macam saya, turun ya Allah, tolonglah ikhlaskan hati aku ya Allah. Kita nak tolong orang, nak keluar duit RM1 nak bantu orang, ya Allah, aku bagi ni kerana-Mu ya Allah. Kita nak keluar duit kat surau, kat masjid pun sama, bismillah ya Allah, biarlah orang tengok, aku bukan nak suruh orang tengok ya Allah, tapi aku nak buat ni kerana-Mu ya Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita boleh laksanakan benda ni, Allah Ta'ala jaga kita. Ya? Allah Ta'ala jaga kita supaya rugi tuan-tuan kalau kita buat satu benda, bukan setakat tak dapat pahala, dapat dosa pula. Ya? Kalau setakat bagi duit, katalah kita kebetulan dapat bonus banyak tahun ni, katalah emas ke dalam 4 bulan bonus ni, dengan ceritanya. Tak, tak sampai, kuat sikit. Ya? Aha, saya kerja dekat Mahat Hafiz Pahang hari tu. 4 bulan bonus tuan-tuan. Ya. 4 bulan bonus Mahat Tafiz tu. Dahsyat. Bohong saya faham eh. Baik, katalah kita dapat bonus, kita rasa nak derma, nak infak kepada Allah Taala. Gaji kita sebulan kita bagi derma lillahi taala. Tapi kita tulis besar-besar. Wah, dekat Facebook ada, Instagram ada, dekat macam-macam Twitter ada. Semua belaka masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini saya menggagahkan diri saya yang dhaif ini. Wah, cantik ayat dia kan? Nak cover tu kan? Ha. Hari ni tak banyaklah saya dapat derma, sebenarnya dapat bonus RM4,000 sahaja. Moga-moga Allah Ta'ala terimalah, ya, sedekah saya ini. Nampak cantik kan? Tapi terpulang kepada dia dalam hatinya macam mana. Kalau hatinya adalah untuk ikhlas kepada Allah, ikhlas hati, walaupun dia cakap macam tu, ada orang yang boleh ikhlas tuan-tuan. Walaupun disebut je tu matlamat dia dah untuk menggalakkan orang lain supaya datang dan memberi derma dan infak, tak apa. Ya, tapi kalau kita niat untuk menunjuk-nunjuk, maka hancur leburlah amalan tersebut. Tak dapat apa benda. Kosong, zero. Kalau zero saja tak apa tuan-tuan. Tak apa, pergi jumpa akhirat, tuntut ya Allah. Hari tu masuk kat dunia, 4,000 ya Allah, aku bagi 4,000. Sebulan gaji aku daripada bonus aku bagi infak tempat satu tahfiz ya Allah. Aku buat kerana Allah. Tengok-tengok tak ada, kosong dalam akaun. Mana begini ya Allah? Maka Allah kata kamu buat tidak ikhlas. Kalau setakat itu tak apa, Allah kata campak dia dalam mereka. Dah bagi duit habis 4,000, pergi tuntut depan Allah, Allah Ta'ala kata tak ada amalan, campak pula dalam mereka. Itu kerugian yang maha besar tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kata Allah SWT, kita kena jaga. Dan bila kita buat benda-benda yang syirik ini, maka dia akan mengotorkan hati dan jiwa kita. Bila hati kotor, jumpa Allah tak akan selamat. Baik, ada 2 minit lagi, kita akan sentuh satu lagi di sini tuan-tuan. Ya.
Kemudian selain daripada itu, kita disebutkan juga, okey, baik, kita akan sambung sedikit tentang huraian tentang mensyirikkan Allah Ta'ala itu, ya. Maksud mensyirikkan Allah Ta'ala ialah melakukan sesuatu bukan kerana Allah, ya. Cinta kepada seseorang bukan kerana Allah, ya. Membuat sesuatu bukan rajak bukan kerana Allah, segala-galanya bukan kerana Allah. Maka itu ditandanya melakukan syirik kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, ya rahmati Allah SWT, ya, untuk kita mensucikan diri ada beberapa yang telah pun kita sebutkan, dan ada banyak lagi benda-benda apa dia punya ciri-ciri dia untuk kita bersihkan hati. Artinya tuan-tuan, kalau kita tengok kadang-kadang yang pertama tu pun macam tak lepas dah. Payah tuan-tuan, ya. Payah nak bersihkan hati ni, payah, apatah lagi hati ni adalah berada di dalam yang kita tak nampak, ya, walaupun nampak zahirnya, tapi sebenarnya hati bukanlah daging itu sebenarnya, tapi apa yang ada di dalamnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah SWT, kita sentiasa perlu minta bantuan daripada Allah. Kadang-kadang kita tak mampu nak bersihkan hati kita sendiri, tak mampu bersihkan niat kita, kadang-kadang tak mampu untuk kita menjadi orang-orang ikhlas, kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang diberikan keikhlasan oleh Allah SWT. Baiklah tuan-tuan, nama Allah SWT, sekarang ini perkongsian kita untuk tengah hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang. Saya minta maaf banyak-banyak. Aku lukau ni hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.